Halo semua, ketemu lagi. Ini mau ketemu sama teman-teman, tapi kayaknya belok dulu sedikit ke Masjid Al Jabar. Let's go. Sih lihatnya kondisi udah rame ya, banyak yang datang juga karena ya kemarin sempat viral juga. Wow, subhanallah sekali. Dulu sih sering lewat sini kayak sepedaan gitu, tapi waktu masih pembangunan, dan sekarang ini udah jadi dan gila, udah rame banget ini. Nah, itu dia masjidnya. Lagi nih hari Minggu, ada pasar kaget juga ini di sekitarnya nih, jualan-jualan makanan-makanan, baju-baju, sepatu. Ini masjidnya sih di belakang sana. Kita coba terima lo, udah ada bangun area parkir juga. Ini siang-siang begini masih rame, apalagi tadi kalau pagi kayaknya nggak bisa jalan ke sini. Ini jalannya ke arah Stadion GBLA. Ini mau lewat doang sih. Coba kita trim. Boleh nih puter sini, pada puter sini udah ikutan dah. Bisa masuk. Nah, itu dia Masjid Al Jabarnya tuh, kelihatan nggak tuh? Jalan sananya. Jajanan-jajanan. Ini kita coba muter ke depan sana, kita lihat apakah bisa. Kita tidak akan boleh. Karena kita nggak akan lama, cuman lihat doang, nggak akan masuk juga. Takutnya nanti terlalu sore, baru hujan. Kita cari sekitaran sini aja berhentinya, yang coba kita berhenti di sini. Biar bisa kelihatan. Masjidnya besar banget sih, dan jadi salah satu tempat wisata religi terbaru di Jawa Barat. Ini pilarnya tinggi banget, ada 1, 2, 3, 4.
Ini dulu sebelum ditentukan namanya Masjid Al-Jabbar ini, dulu orang-orang sini nyebutnya Masjid Apung. Karena sekelilingnya tuh ada danau. Kelilingnya danau. Untuk penampungan air juga kalau banjir dari Gede Bage. Jadi stopper gitu. Banyak yang datang. Dan kita lanjut aja lah, takutnya sore. Oh, ada taman-tamannya juga, bisa buat jalan-jalan, duduk-duduk. Wah, macetnya masih panjang. Dan ini sih tadi merhatiin kendaraan-kendaraan yang ada sih. Banyak juga dari luar, kayak di luar daerah Bandung. Ditunggu oleh kita di pintu keluar utara. Oh, ada yang pisah rombongan dikasih pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jalan-jalan ke sini. Ini ada nggak ada putar balikan apa ya? Putar balik nih. Kayaknya kalau lurus terus karena macetnya ya begini aja gitu. Hey, ini baru di luar ya, gimana di dalamnya ya? Rame juga kali. Macet-macet, ria. Kayaknya sih ini karena datangnya pas hari Minggu. Pada libur. Banyak yang jalan-jalan. Oh alah, ini ternyata ada yang mau parkir. Tunggu sini aja. Kehalang sama yang mau parkir ternyata. Ini macet. Oke, bebas dari macet lagi. Nah, itu dia putar balikannya di depan. Oh, di sana-sananya juga masih ada kan gitu. Perubahan gitu juga. Ini masih dibangun terus-terusan. Ini juga bisa ke pinggir danau. Oke, kita putar balik sini aja. Ya, sana itu masih pasar kaget juga sama parkir-parkir mobil, kendaraan bermotor lainnya. Mobil, bis, motor. Kita putar balik sini aja. Oke. Itu dia. Megah. Nah, pengen sih ke dalam ngelihat gitu dalamnya kayak apa. Cuman lihat gini banyak orangnya, aduh. Parkir juga susah daripada ntar malam makin sore. Buru hujan, nanti lagi aja. Kan bisa lihat lebih dekat lah gitu. Sekarang kita langsung lanjut perjalanan aja, ketemu sama teman-teman sekalian belanja oleh-oleh buat dibawa balik ke Bali. Bye.